RT 4 dan Wangi, tepatnya RW 10. Dimohon kepada hadirin untuk mengisi daftar hadir. Sangat luar biasa karena sampai dengan jam 12 malam warga RW 10 tetap tenang duduk di kursi, tidak pernah beranjak. Itu luar biasa, menyimak dan juga mendengarkan sekaligus memiliki usulan-usulan sebagai harapan-harapan untuk memajukan wilayahnya. Saya sangat apresiasi dan luar biasa. Apa karena ini juga baru pertama kali ada DPRD yang serap aspirasi di sini juga, Bu, sehingga ekspektasinya juga tinggi, Bu? Ya, barangkali memang mungkin demikian. Selama ini RW 10 belum pernah dikunjungi atau terkunjungi oleh DPRD yang ada di dapilnya atau di dapil Blimbing. Nah, ketika kemudian berkenalan atau mengenal kami dan ada yang mengunjungi, maka warga sangat antusias untuk mendengarkan tentang kebijakan dan program-program pemerintah. Dan saya sangat apresiasi, ternyata warga sangat butuh itu terkait dengan kebijakan dan program. Dengarkan bersama-sama, nanti ada sesi yang lainnya. Panjenengan biar tahu bahwa anggota DPR itu nggak harus duduk di meja sana terus, Bu. Ucapan syukur yang luar biasa. Persis ini hari apa ya? Selasa, boleh ono? Apa dino paksarane Selasa apa, Dok? Selasa apa, Bu? Selasa pon. 9 bulan enggak prematur, tapi enggak metu-metu. Baru tanggal 6 ini resmi menjadi anaknya Bu Iwi. Anak pertama ini berdiri RW 4, berdiri sama Bu RW. Ini anak mbarep sejak 2019 maksudnya itu. Kelurahan. 1 Polean, 2 Pandanwangi, 3 Balesari, 4 Purwodadi, 5 Purwantoro, 6 Bonul. Saya semakin dalam untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada di
masyarakat yang itu butuh diselesaikan secara sinergitas antar jenjang. Jenjang kota diselesaikan, jenjang provinsi contohnya tadi yang jalan Laksda Adi Sucipto itu butuh penyelesaian provinsi. Lalu sekolahan, usulan untuk sekolah SMA atau SMK. Jadi memang seharusnya ketika reses itu bisa saling bersinergi seperti ini. Kalau kita tidak datang pasti juga akan mendapatkan. Tapi dengan datang seperti saya sering kali, kalau saya reses ngajak DPRD Kabupaten Kota, kalau DPRD Kabupaten Kota reses ngajak saya. Karena itu tadi, untuk membangun sinergitas penyelesaian masalah masyarakat sesuai level jenjangnya. Jadi ini mantap ini. Bu Wiwi menggali permasalahan dari seluruh RT yang ada di RW ini dan semuanya muncul, perkara nanti follow up-nya bagaimana itu sangat tergantung kepada waktu, juga kemudian planning perencanaan anggarannya dan juga kapasitas anggaran yang dimiliki. Cukup panjang ya Pak ya, sampai jam 12 ini kan antusias ya. Antusiasnya tinggi dan diselingi dengan kita bergembira menyanyi, sederhana. Itu sudah membangun emosional kita bersama-sama untuk menyatu dalam satu kepulatan tekad kita untuk bisa menjadi wakil rakyat yang amanah, yang benar dan betul-betul mengawal aspirasi masyarakat.